Bab 626. Nama, Dewa Perang Surgawi kembali ke kota penulis, Liu Yuetian. Plus matikan mengatur ulang, bisakah kau menang? Xiaowan si bertanya dengan sedikit gelisah. Yang Suan mengangguk dengan mudah. Menurut situasi saat ini, pembunuh itu akan ditangkap cepat atau lambat. Tetapi pada saat yang sama, dia juga diam-diam mengagumi kultivasi pedang si pembunuh. Meskipun dia telah jatuh perlahan saat ini, dia menghadapi dua roh pedang super, Skylark, Begonia, dan seorang ahli kait perak yang baru saja menahan pedang panjangnya. Dalam keadaan seperti itu, dia bahkan dapat menemukan celah untuk melawan serangkaian serangan dengan pihak lain. Bahkan yang Suan bertemu dengannya untuk pertama kalinya. Setelah sekitar lima menit bertarung, Skylark dan Begonia juga siap untuk meluncurkan serangan terakhir. Melihat bahwa si pembunuh akan dijatuhkan, tiba-tiba ada dengungan di sekitarnya. Pada saat ini, wajah yang Suan tiba-tiba membeku, dan dia diam-diam berteriak buruk. Pada saat yang sama, bayangan hitam lain tiba-tiba datang dari duri miring. Skylark dan begonia, serta lelaki tua berpakaian panjang, merasakan ancaman dan berbalik menyerang untuk pertama kalinya untuk bertemu dengan pria berpakaian hitam yang tiba-tiba muncul. Sua pria berbaju hitam itu tiba-tiba menghunus pedangnya. Pedang ini membuat yang Suan gemetar. Pria tua berbaju panjang itu tertusuk di tenggorokannya dalam satu gerakan. Yang Suan tidak berani ceroboh. Dia segera merentangkan tubuhnya dan melompat ke sana. Sosok itu terjalin dengan pria berbaju hitam, tetapi Yang Suan dikalahkan dalam waktu kurang dari 30 gerakan. Ilmu pedang lawan benar-benar luar biasa dan Yang Suan tidak bersenjata. Pada saat yang sama, dia juga mengenali pria berbaju hitam itu pendekar pedang yang hampir membunuhnya di Yunan Selatan dan kemudian memaksa Zui Xing menjadi putus asa. Kalian berdua pergi, teriak Yang Xuan keras. Dia tahu itu mungkin akan ditanam kali ini, jadi dia meminta Skylark dan Begonia untuk berlari cepat untuk pertama kalinya. Namun, Skylark dan Begonia tidak akan pernah meninggalkan Yang Xuan sendirian. Mereka berbalik menyerang dan bertarung bersama menuju pria berbaju hitam itu. Mengetahui bahwa Skylark dan begonia tidak boleh menjadi saingan yang Suan dengan cepat merentangkan tubuhnya dan mencoba melindungi kedua wanita di belakangnya. Namun, pada saat ini, serangan pembunuh juga tiba. Pria berpakaian hitam itu memisahkan Yang Suan dan putri keduanya dengan pedang. Pembunuh itu langsung gemetar bersama Yang Suan. Pria berpakaian hitam itu bertarung dengan putri keduanya. Pada saat ini, seluruh hati Yang Suan menyebutkan tenggorokannya. Dia tahu betul bahwa meskipun Skylark begonia kuat, itu jauh dari musuh pria berpakaian hitam. Dan dia sendiri terjerat oleh pembunuh itu. Namun setelah puluhan gerakan, Yang Suan tiba-tiba menemukan hal yang sangat aneh. Wajar saja jika dikatakan bahwa Skylark Begonia tidak dapat menahan sepuluh jurus di depan satu sama lain, tetapi mereka telah terlibat dalam lusinan jurus saat ini. Namun saat ini, Yang Suan tidak ingin berpikir terlalu banyak. Dia hanya ingin segera menyelamatkan putri kedua, jadi dia mengerahkan segala upaya untuk menyerang si pembunuh. Kultivasi pedang si pembunuh sangat hebat, dan kekuatannya hampir setara dengan kombinasi Skylark dan Begonia. Namun, yang dia hadapi adalah yang Suan. Ketika dia tidak bersenjata, dia perlahan-lahan menguasai keadaan setelah puluhan jurus, tepat ketika dia menemukan ruang untuk membunuh si pembunuh pria berpakaian hitam itu tiba-tiba mengeluarkan bunga pedang dan dengan mudah memaksa Skylark dan Begonia menjauh. Kemudian dia melirik tubuh si pembunuh dan menghilang dari pandangan semua orang dalam sekejap mata. Jangan katakan apapun, kamu harus melakukan pekerjaan dengan baik di sini terlebih dahulu. Aku akan menghubungimu nanti. Yang Suan menatap Xiao yang bergegas dan memberi perintah, lalu buru-buru pergi bersama Skylark dan Begonia. Sampai dia tiba di kediaman Skylark dan begonia yang Suan sedikit tenang dan keringat dingin tipis keluar di dahinya. Hanya dia yang tahu betapa berbahayanya itu. Apakah kalian berdua baik-baik saja? Yang Suan buru-buru menatap Putri kedua dan bertanya, "Putri kedua dengan lembut menggelengkan kepalanya, tetapi wajahnya bingung. Tuan, kami tidak tahu satu hal pun. Pria berpakaian hitam tadi, ilmu pedangnya jauh di atas kita, hanya dalam sepuluh gerakan." Pihak lain memiliki setidaknya tiga kesempatan untuk membunuh kita, tetapi setiap kali pihak lain akan mengambil inisiatif untuk menarik serangan dan kemudian memutuskan hubungan dengan kita lagi, sama seperti sengaja membiarkan kita. Yang Suan mengerutkan kening, dia juga merasa ada yang salah tadi. Dengan budidaya Skylark dan begonia, sama sekali tidak mungkin untuk melakukan sepuluh gerakan di tangan masing-masing. Tetapi mengapa pihak lain dengan sengaja membiarkan Skylark dan begonia? Tuan, begonia tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata, "Hal aneh lainnya tadi adalah lawan suka mengulang-ulang jurus pedang saat bertarung dengan kita, yang mana sangat tidak masuk akal." Dalam pertarungan normal, mengulang-ulang jurus adalah hal yang tabu, karena dengan begitu lawan akan tahu rutinitasnya. Itu juga karena lawan kita selalu mengulang-ulang jurus pedang yang sama, yang membuat kita gemetar satu sama lain selama hampir seratus ronde. Yang suan semakin mengernyit. Mengulang-ulang ini sangat aneh, seperti yang dikatakan Haitang dalam pertarungan normal. Yang paling tabu adalah mengulang-ulang jurus akal sehat. Ini diketahui bahkan oleh mereka yang umumnya tahu cara bertarung, belum lagi atasan yang mengerikan, yaitu si pria berpakaian hitam. Dia tidak hanya membiarkan burung Skylark dan begonia, tetapi juga mengulangi gerakan pedang yang hanya dapat menunjukkan bahwa yang suan tiba-tiba terlintas dalam benaknya, tiba-tiba mengangkat kepalanya. Menatap putri kedua dan berkata, "Apakah kamu mendapatkan sesuatu dari pertarungan dengan lawanmu tadi?" Yang kedua mengangguk dengan gembira, "Panennya terlalu besar. Pedang yang digunakan oleh pihak lain tampaknya tidak berfungsi, tetapi jimatnya persis sama dengan yang kamu ajarkan kepada kami dalam video. Hanya saja, lawan mengulanginya kali ini. Mari kita lihat apakah pemahaman kita tentang teknik pedang ini telah meningkat lebih dari satu tingkat. Yang suan dengan lembut menyentuh dagunya." Merenung sejenak dan melihat ke atas dan ke bawah pada putri kedua dengan tatapan yang sangat aneh, guru. Apakah kamu, anak-anak itu, ditatap dengan tidak wajar oleh yang suan? Tidak ada yang suan tiba-tiba tersenyum, berdiri, dan berkata kepada putri kedua, "Jangan berlatih perang yang baru saja kamu alami hari ini. Beristirahatlah dengan baik, kemudian dia bangkit dan pergi." Begitu keluar dari pintu, wajah yang suan langsung berubah serius. Setelah naik bus, dia tidak terburu-buru pergi, tetapi menelepon dua kali terlebih dahulu. Panggilan pertama ditujukan kepada Tianying, "Ying, apakah orang tua gila yang penuh omong kosong di penjara tentara Suanzi masih hidup?" Tianying menjawab, "Saya masih hidup, tetapi seperti sebelumnya, saya berbicara omong kosong sepanjang hari. Ketika saya melihat orang, saya mengatakan bahwa orang bijak pedang akan menghancurkan dunia." Ingat saja bahwa dia pernah sedikit membantu tentara Suanzi, jadi saya belum berurusan dengannya. Yang Suan mengangguk, bawa Kenanjiang dalam waktu tercepat. Saya punya sesuatu untuk ditanyakan kepadanya. Baiklah, saya akan mengaturnya sekarang. Tianying tidak pernah bertanya lebih banyak tentang perintah Yang Suan. Jalankan saja, Tianying. Apakah kamu percaya apa yang dikatakan orang gila itu? Yang Suan tiba-tiba bertanya, "Apa maksudmu?" Pendekar pedang yang Suan berkata, "Apakah kamu percaya kata-kata gilanya tentang orang bijak pedang?" Tianying membalas di ujung telepon yang lain. "Bagaimana kau bisa percaya bahwa pendekar pedang itu sangat kuat, tetapi tidak ada seorang pun yang pernah berhadapan dengannya secara langsung?" Dan keberadaannya misterius. Aku bahkan tidak tahu apakah ada pendekar pedang. Mengenai rumor bahwa dia dapat memotong sungai dengan menggunakan bagian depan hijau setinggi tiga kaki itu bahkan lebih tidak dapat dipercaya. Dengarkan saja ceritanya, Yang Suan menarik napas panjang, baiklah, mari kita lakukan dulu. Kau harus mengatur agar orang gila itu datang ke Nanjiang sesegera mungkin. Kemudian Yang Suanyou menelepon Zhou Ahu. Saudara Yang, mengapa kau tiba-tiba meneleponku? Apakah ada yang ingin kau katakan padaku? Zhou Ahu sangat bersemangat di ujung telepon yang lain. Dia hanyalah seorang pemimpin kecil Gunung Longkuan di Nanjiang. Meskipun dia memiliki beberapa aset, dia hanyalah seekor katak di dasar sumur. Sejak dia bertemu yang Suan, dia dan Long Xiaoman menjadi raja bawah tanah Nanjiang yang absolut dalam satu gerakan. Kemudian, dia memenangkan ibu kota provinsi dalam satu gerakan. Sekarang, dia hanya perlu menghentakkan kakinya, dan dunia bawah tanah di sebagian besar provinsi harus ditabrak tiga kali pada saat yang sama dia dan Long Xiaoman termasuk burung hantu kelas 1 di dunia bawah tanah nasional. Dia bisa memiliki hari ini, semua karena Yang Suan, jadi Zhou Ahu selalu menganggap Yang Suan sebagai dewa, tetapi juga dari hati yang kagum dan hormat. Namun, mereka belum berhubungan selama lebih dari setengah tahun. Zhou Ahu sangat gembira ketika mereka tiba-tiba menerima telepon dari Yang Suan. Apakah kamu sibuk akhir-akhir ini? Jika tidak, kamu harus mengatur waktu untuk kembali ke Nanjiang sesegera mungkin. Aku punya sesuatu yang ingin aku atur untukmu. Yang Suan berkata, tidak sibuk, semua aspek relatif stabil akhir-akhir ini. Aku punya waktu sekarang dan segera kembali ke Nanjiang. Zhou Ahu sangat gembira. Saat itu, dia sedang mandi. Dia begitu gembira sehingga dia bahkan tidak mengganti pakaiannya. Dia membungkus handuk mandi dan tidak sabar untuk pergi ke Nanjiang. Sore harinya, yang Suan bertemu Zhou Ahu di kantor Bar Longgong. Sudah lebih dari setengah tahun saya tidak bertemu Zhou Ahu. Zhou Ahu jelas jauh lebih kalem dari sebelumnya. Wajahnya merah padam. Sekilas, dia tahu bahwa dia sangat lembab. Xiao si berkata bahwa kamu telah bertarung setiap hari selama lebih dari setengah tahun. Dia telah kehilangan beberapa kilogram. Mengapa kamu semakin gemuk? Yang Suan bercanda dengan santai. Wajah Zhou Ahu memerah, menggaruk kepalanya dan malu. Jangan dengarkan omong kosongnya, dia seorang atlet, banyak pertarungan, tetapi itu tidak menghalangi saya untuk menikmati hidup. Salah satu karakteristik semua orang Jianghu adalah mereka menghabiskan banyak uang. Seperti Long Xiaoman, kalung apapun di tubuhnya berharga jutaan, dan rumah mewah serta mobil sport ada di mana-mana. Zhou Ahu dan Qi yang kaya, dikatakan bahwa bocah itu memiliki sirip hiu dan abalon. Kumur yang dia buat setiap pagi adalah rafi. Singkatnya, betapa borosnya itu. Di mata orang luar, mereka adalah sekelompok orang yang rakus akan kesenangan. Sebenarnya, pernyataan ini tidak komprehensif. Keinginan akan kesenangan hanyalah fenomena yang dangkal. Alasan yang lebih penting adalah bahwa siapapun yang berbaur dengan Jianghu tahu betul apakah kepalanya akan tumbuh di lehernya besok. Jadi selama mereka hidup, mereka harus menikmati hari itu. Terkadang mereka menghabiskan uang dengan gegabah, yang tampaknya mengekspresikan ketakutan dan kecemasan mereka yang tidak diketahui. Di permukaan, di balik kemabukan dan kekayaan, berapa banyak malam yang gelisah. Ayo, mulai bekerja. Yang Suan berkata, kapan pertama kali kamu bertemu Skylark Begonia? Di mana dan bagaimana? Ceritakan secara rinci. Zhou Ahu tampak bingung. Jelas, dia tidak menyangka yang Suan tiba-tiba bertanya pada Skylark dan begonia. Awalnya, kedua saudara kembar itu adalah hadiah dari Zhou Ahu untuk yang Suan, dan Zhou Ahu selalu menganggap dirinya sebagai ayah baptis mereka. Namun, kemudian saya tidak berani. Setelah perang di timur, Zhou Ahu menyaksikan kekuatan kedua putrinya. Kemudian, karena dia menghindari beberapa hal, dia tidak pernah menghubungi putri keduanya. Dan saya tidak tahu mengapa yang Suan tiba-tiba menanyakannya. Namun, karena itu adalah pertanyaan yang Suan, dia harus menjawab dengan hati-hati sambil mengerutkan kening dan mengingat dengan saksama untuk beberapa saat. Dia berkata, "Saya mengklaim itu di sana. Saya pergi untuk melakukan sesuatu, dan kebetulan bertemu dengan sepasang adik perempuan yang menggigil di sudut dinding. Saya hampir mati kedinginan. Saya cukup baik hati untuk menyelamatkan mereka." Kemudian saya mengetahui bahwa mereka berdua adalah yatim piatu. Mereka tumbuh di panti asuhan selama yang saya ingat. Kemudian mereka tidak tahan dengan pelecehan di panti asuhan, jadi mereka kabur secara diam-diam. Mudah bagi saya untuk menyelamatkan mereka pada awalnya, tetapi dalam proses berbicara dengan mereka, saya menemukan bahwa para suster itu tidak tulus dan tenang berbicara dengan nada netral. Memiliki logika yang jernih dan memiliki pikiran dan kecerdasan yang jauh lebih unggul daripada rekan-rekan lainnya. Selain itu, saya melihat semacam kegigihan dan ketenangan yang tidak akan pernah kalah dengan usia mereka di mata mereka. Saya memutuskan bahwa kedua wanita ini pasti terbuat dari bahan. Sejak saat itu, saya menempatkan mereka di bawah pintu dan mengenali mereka sebagai putri-putri yang kering. Kemudian, saya menyewa guru khusus untuk mereka untuk mengajari mereka piano catur, kaligrafi dan melukis, dan juga kepada mereka. Berbicara tentang ini, Zhou Ahu tiba-tiba tampak sedikit malu di wajahnya dan menggaruk kepalanya, cuci otak mereka, cobalah untuk tidak membiarkan mereka menghubungi dunia luar, dan tanamkan kesetiaan kepada saya kepada mereka setiap hari. Pada awalnya, ide saya juga sangat kotor. Saya hanya ingin membudidayakan mereka menjadi dua burung kenari terbaik. Mereka pasti berguna di masa depan. Nanti, saya bertemu dengan Anda, Saudara Yang, dan kemudian Anda akan mengetahui segalanya di belakang saya. Ketika sampai pada babak kedua, Nada bicara Zou Ahu jelas lemah. Meskipun dia menyelamatkan nyawa burung Skylark dan Begonia, dia juga membuat mereka kaya dengan pakaian dan makanan, tetapi tujuannya sangat kotor. Suan Cheng, yang Suan tidak menyalahkan Zou Ahu. Bagaimanapun, mereka adalah orang-orang di Jianghu. Tidak mungkin bagi mereka untuk sepenuhnya mematuhi beberapa etiket dan moralitas. Lalu mereka juga lari dari panti asuhan yang diklaim. Yang Suan bertanya dengan curiga. Dia hanya tahu bahwa Zhou Ahu menemukan burung Skylark dan begonia di jalan, tetapi dia tidak tahu bahwa mereka ditemukan di Suancheng. Suancheng adalah kota lapis kedua di Tiongkok barat daya. Kota ini termasuk dalam provinsi Sichuan. Meskipun ekonominya secara umum berkembang industri pariwisatanya sangat berkembang. Kota ini juga dikenal di seluruh negeri. Kota ini berjarak ribuan kilometer dari Nanjiang. Zhou Ahu mengangguk. Saat itu, saya kebetulan bekerja di sana. Setelah menyelamatkan mereka, saya juga menyelidiki. Memang ada panti asuhan di sana, yang termasuk dalam panti asuhan swasta. Mereka keluar dari panti asuhan itu. Yang Suan bertanya lagi, apa nama panti asuhan itu? Apakah masih ada di sana? Zhou Ahu menggelengkan kepalanya dan berkata, saya hanya ingat namanya Panti Asuhan Suan Cheng Chai tetapi saya tidak tahu apakah masih ada di sana. Saya tidak pernah memperhatikannya. Setelah itu, dia mengeluarkan telepon dan berkata, tetapi itu mudah dilakukan. Saya akan menelepon dan memeriksanya. Setelah menelepon, Zhou Ahu berkata kepada Yang Suan, saya bertanya, Panti Asuhan masih ada. Yang Suan menyentuh dagunya dan merenung sejenak. Kemudian dia berdiri dan berkata kepada Zhou Ahu, Hari ini, saya tidak akan pernah membiarkan orang ketiga mengetahui dialog saya dengan Anda. Kemudian dia berjalan menuju pintu tanpa melihat ke belakang. Zhou Ahu bingung. Dia menelepon dirinya sendiri kembali dari ibu kota provinsi untuk menanyakan hal ini. Namun, karena Yang Suan mengatakan itu, Zhou Ahu tidak akan mengungkapkannya kepada dunia luar. Setelah meninggalkan istana naga, yang Suanli segera menelepon Sunan, menantu perempuan, "Saya memiliki sesuatu untuk dilakukan untuk pergi ke Suancheng dalam perjalanan bisnis yang mungkin tertunda selama beberapa hari." Setelah menyapa, dia menelepon Skylark dan begonia. "Kalian berdua segera bersihkan dan kemudian datang langsung ke bandara untuk menemuiku." Barat daya, Suancheng harus dikatakan bahwa kota ini memang merupakan tujuan wisata yang sangat bagus. Selain berbagai tempat wisata yang indah dan makanan lesat, hal yang paling menarik adalah iklim di sini. 12 bulan dalam setahun, kecuali dua bulan yang sangat dingin, 10 bulan sisanya adalah langit biru dan awan putih. Begitu turun dari pesawat, Yang Suan merasakan udara segar yang manis menerpa wajahnya, dan matahari yang lembut menyinari tubuhnya. Sepertinya tempat ini bagus. Yang Suan menghela nafas dalam hatinya, lalu tersenyum pada Skylark dan Begonia kalian berdua tinggal di sini saat masih kecil. Apakah kalian masih memiliki kesan di sini? Namun, ada yang salah dengan wajah Skylark dan Begonia. Siumei mengernyit pelan dan tampak khawatir. Ada apa dengan kalian berdua? Ada apa? Yang Suan bertanya dengan curiga. Tidak, mungkin aku sedikit pusing di pesawat. Begonia menjawab dengan tergesa-gesa. Yang Suan tidak banyak berpikir. Dia menghentikan mobil di luar bandara dan bersiap untuk mencari hotel untuk menginap terlebih dahulu. Anda dari tempat lain. Kalau perlu, saya bisa jadi pemandu Anda. Tarifnya tidak mahal, 300 yuan sehari. Sopir taksi itu dengan antusias mempromosikan dirinya. Yang Suan berkata sambil tersenyum, Tidak, Tuan, apakah Anda tahu panti asuhan Cai yuan? Sopir taksi itu tiba-tiba tercengang. Kemudian, dia dengan cepat menginjak rem dan menghentikan mobilnya di pinggir jalan. Dia menoleh dan berkata dengan serius, "Apakah Anda akan pergi ke panti asuhan Caiyuan?" Yang Suan tidak tahu mengapa pihak lain bereaksi seperti itu. Dia mengangguk dan berkata, "Baiklah, saya akan beramal. Apa masalahnya?" Mendengar kata amal, sopir taksi itu dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata, "Jika Anda akan beramal, dengarkan nasihat saya dan jangan menghambur-hamburkan uang." Jika Anda benar-benar memiliki hati yang baik, kirimkan uang itu ke daerah pegunungan miskin yang sangat Anda butuhkan. Yang Suan bertanya-tanya lebih lanjut, mengapa? Sopir taksi itu menghela napas. Anda orang luar, Anda mungkin tidak tahu bahwa panti asuhan itu berkedok cinta. Sebenarnya, itu adalah organisasi yang mencari untung. Dari namanya saja, kamu pasti sudah tahu panti asuhan Caiyuan. Panti asuhan mana yang punya nama seperti? Itu penyihir tua di panti asuhan itu menipu semua orang untuk menyumbangkan uang dan barang-barang dengan kedok amal, tetapi kemudian dia menemukan bahwa semua barang itu ada di sakunya. Biarku beritahu penyihir tua itu sekarang mengendarai Rolls-Royce dan tinggal di villa besar. Anak-anak di dalamnya masih makan bubur dan roti kukus setiap hari. Enak sekali makan daging berlemak seminggu sekali. Setelah mendengar ini, yang Suan bertanya-tanya. Karena kalian semua tahu panti asuhan ini seperti ini, mengapa orang-orang masih saja menyumbang uang ke sana? Dan apakah tidak ada yang mengurus perilaku buruk seperti itu? Pipa, sopir taksi itu berkata sambil tersenyum getir, "Inilah kebijaksanaan penyihir tua itu. Betapapun bencinya dia, begitu banyak anak yatim yang tidak terurus setidaknya bisa makan sedikit di sana. Adapun mereka yang menyumbangkan uang di dalam, mereka adalah orang-orang baik hati sepertimu yang tidak tahu apa-apa." Penyihir tua itu sangat pandai dalam hal sensasi. Dia mengambil gambar setiap hari untuk menjual lelucon yang buruk dan mengirimkannya ke internet agar orang-orang baik hati itu menyumbangkan uang dan materi. Begitu seseorang melaporkannya, penyihir tua itu akan menghasut emosi pengguna internet dan menjungkir menjadi hitam dan putih. Kemudian, kami penduduk setempat hanya berani marah tetapi tidak berbicara. Satu-satunya hal yang dapat kita lakukan sekarang adalah melakukan yang terbaik untuk memberitahu orang-orang baik hati dari tempat lain itu tentang kebenaran, sehingga mereka tidak menyalahgunakan cinta ini dan menghabiskan uang mereka di tempat yang seharusnya. Hei, sopir taksi itu menghela napas dan dapat melihat bahwa dia membenci penyihir tua itu dari lubuk hatinya. Setelah beristirahat di hotel, yang Suan mendapati bahwa keadaan Skylark dan begonia sangat tidak beres sejak turun dari pesawat. Mereka tidak pernah berbicara sepatah kata pun, meskipun mereka biasanya hanya berbicara sedikit. Wajah mereka sangat tidak beres, seolah-olah mereka memiliki hati yang sangat serius. Seperti yang kukatakan, kita adalah teman yang suan duduk di sebelah putri keduanya dan berkata sambil tersenyum, "Karena kalian berteman, kalian dapat mengatakan apa saja kepadaku. Tentu saja, jika kalian tidak ingin mengatakannya, aku tidak memaksa." Aku menghormati privasi temanku. Sedikit kesedihan melintas di mata putri kedua bercampur dengan kemarahan yang dingin. Begonia perlahan berkata, "Tuan, kami punya permintaan. Baiklah, katamu, kami ingin membunuh penyihir tua itu." Skylark menggigit bibirnya, dan nadanya dingin. Yang Suan sedikit tercengang. "Apa yang dikatakan sopir taksi tadi?" Benar, begonia mengangguk dengan lembut dan berkata, "Jika hanya ini." Itu tidak akan membuatku dan Skylark membencinya selama bertahun-tahun. Sejak kami ingat, kami tumbuh di panti asuhan itu. Kami dipukuli dan dimarahi setiap hari, dan dipaksa melakukan banyak pekerjaan. Ketika penyihir tua itu sedang dalam suasana hati yang buruk, dia sering tidak memberi kami makan. Begitu dia kembali, staf sebuah badan amal memaksa kami untuk bekerja sama dengannya dalam bertindak lebih awal. Ketika dia bertanya, dia mengatakan betapa baiknya dia. Bahkan apa yang dia katakan dipaksa olehnya untuk dihafalkan terlebih dahulu. Keesokan harinya, orang-orang dari badan amal datang dan menemukan bahwa kami salah, seperti menghafalnya terlebih dahulu. Setelah beberapa kali mencoba, akhirnya terbukti, dan badan amal segera menarik rencana sumbangannya ke panti asuhan. Penyihir tua itu sangat marah sehingga dia memasukkan aku dan saudara perempuanku ke dalam kandang anjing dan tidak memberiku makan selama tiga hari tiga malam. Dia juga menggantung kami di depan umum dan mencambuk kami. Polisi mengucapkan selamat tinggal kepada anak itu dan jangan membuat masalah untuknya. Kemudian, adik perempuan saya dan saya benar-benar tidak tahan. Kami menemukan kesempatan untuk meninggalkan tempat itu. Kemudian, kami bertemu dengan ayah baptis. Selama bertahun-tahun, kami mengalami mimpi buruk setiap malam. Kami tidak dapat mengingat berapa kali kami terkejut dari mimpi kami. Kami ingin membunuh penyihir tua itu sepanjang waktu. Rumput, setelah mendengar ini, Yang Suan sangat marah dan meninju meja teh dengan keras. Mengapa kamu tidak memberitahuku hal-hal ini sebelumnya? Burung Lark berbisik, Tuan sangat baik kepada kami. Kami tidak dapat membalasnya selama beberapa generasi. Beraninya kami meminta kepada Tuan. Kalian berdua sudah gila, Yang Suan jarang sekali kehilangan kesabarannya pada putri keduanya. Saya katakan tidak kurang dari seratus kali bahwa kita setara. Biarkan kamu memperlakukan saya sebagai teman. Baiklah, meskipun aku tuanmu, mengapa kau tidak memberitahuku terlebih dahulu jika kau memiliki keluhan yang begitu besar? Sebagai seorang tuan, aku tidak bisa melihatmu di zalimi. Burung lark dan begonia sangat ketakutan hingga mereka berlutut di tanah. Tuan, tenanglah. Kami salah. Yang suan menghela nafas, baiklah, aku tidak menyalahkanmu. Bangun dan bereskan. Kita akan pergi mencari penyihir tua itu dan bersenang-senang. Untuk mendapatkan beberapa bukti, Yang Suan tidak langsung pergi ke panti asuhan, tetapi pergi ke mal terlebih dahulu dan membeli sendiri satu set pakaian mewah yang sangat mahal. Kemudian aku menyewa Rolls Royce dan meminta Skylark dan Begonia untuk berganti menjadi dua set jas profesional hitam, seperti seorang presiden yang mendominasi. Panti asuhan Cai Yuan terletak di pinggir kota kelihatannya rusak, banyak cat yang jatuh dari dua pintu besi. Tidak sulit untuk melihat bahwa penyihir tua itu benar-benar pintar. Semakin rusak penampilannya, semakin banyak tipu muslihat bagi orang untuk menyumbangkan uang. Mengetuk pintu dan terdengar suara tidak sabar, "Siapa?" Begonia dan Lark berdiri di pintu tanpa menjawab, tetapi mengetuk pintu lagi. "Rumput, siapa? Bodoh, tidak bisa bicara." Pintu timah terbuka dan di dalamnya ada seorang pria berseragam keamanan, dengan janggut besar dan tebal serta mata sayu. Aku hampir kehilangan kesabaran, tetapi tiba-tiba aku melihat dua wanita cantik berkelas dengan pakaian profesional berdiri di pintu. Aku melihat sebuah Rolls Royce terparkir di sebelahku dan langsung mengubah ekspresiku. Nona-nona, apa urusan kalian? Apakah kalian di sini untuk beramal? Petugas keamanan berjanggut itu tersenyum ke arah Ying Ying. Putri kedua tidak berbicara. Dia berbalik dan membuka pintu. Yang suan, mengenakan setelan versas, keluar dari mobil perlahan-lahan. Skylark berkata, ini adalah presiden perusahaan kami. Baru-baru ini, kami akan memulai rencana amal 10 miliar. Kudengar ada panti asuhan di sini. Aku akan mengunjunginya dalam perjalanan. Bisakah kita masuk dan melihat-lihat? 10 miliar. Mendengar angka ini, Air liur petugas keamanan berjanggut itu keluar. Tentu saja, beberapa tamu terhormat, silakan masuk dengan menundukkan kepala. Tanda tunduk dan senyum menyanjung di wajahnya. Bao'an menggosok tangannya dan berkata, "Panti asuhan kami menyedihkan. Ada anak-anak tanpa orang tua dan ayah. Berapa banyak yang akan Anda sumbangkan? Lupakan saja, jangan masuk. Yang suan tiba-tiba tampak tenang. Jika Anda tidak ingin datang ke tempat seperti ini, tidak apa-apa." Kemudian dia tampak berbalik. "Hei, tuan, silakan tinggal. Apakah saya melakukan kesalahan?" Petugas keamanan berjanggut itu bergegas. Yang Suan berkata dengan lemah, "Kami memiliki banyak uang dan ketulusan kali ini. Bisakah kami meminta seorang petugas keamanan untuk menerima kami?" Wajah petugas keamanan itu berubah. "Bos, tenanglah. Saya akan menelepon dekan kami dan memintanya untuk datang. Silakan duduk dan tunggu sebentar." Petugas keamanan itu membawa beberapa orang ke ruang minum teh yang sangat sederhana, menggosok tangannya, dan berkata sambil tersenyum, "Jangan khawatir, kondisi kami di sini buruk dan uangnya digunakan untuk anak-anak, jadi hanya ada sedikit teh bunga yang dapat digunakan oleh beberapa orang. Yang Suan melihat sekeliling, hanya ada meja teh dan kursi sederhana di ruang penerima tamu. Bahkan cangkir teh enamel tua digunakan untuk membuat teh. Di permukaan, memang terlihat sangat sederhana." Tetapi satu detail menunjukkan bahwa semua ini disamarkan. Petugas keamanan berjanggut itu mengenakan jam tangan Rolex emas di pergelangan tangannya, membosankan sekali duduk di sini. Mengapa kita tidak berkeliling dan melihat anak-anak dulu? Yang Suan berbicara dengan lemah. Petugas keamanan berjanggut itu buru-buru berkata, "Jangan khawatir, izinkan saya memberi Anda pengantar singkat tentang panti asuhan. Panti asuhan kami didirikan pada..." Petugas keamanan itu mulai berbicara tanpa henti, namun, sebagian besar dari mereka hanya omong kosong. Tujuannya juga jelas, yaitu untuk menunda waktu dan tidak membiarkan Yang Suan dan yang lainnya keluar dari ruang penerima tamu. Setelah beberapa saat, seorang wanita tua berpakaian sipil dan berusia sekitar 60 tahun masuk. Presiden Zhao, tidak, 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 Presiden Zhao, ini adalah tamu terhormat yang baru saja saya ceritakan. Mereka datang ke sini untuk beramal hari ini, dengan dana sebesar 10 miliar. Petugas keamanan itu bergegas, sedikit kegembiraan terpancar di mata wanita tua itu, dan dia segera tersenyum pada Yang Suan dan yang lainnya. Saya benar-benar minta maaf karena Anda datang jauh-jauh dan tidak diterima. Saya Presiden Panti Asuhan ini. Anak-anak memanggil saya Ibu Zhao. Kondisi di sini buruk dan makanannya sederhana. Beberapa orang hanya berusaha untuk menghilangkan dahaga mereka. Zhao Yuanchan tersenyum sangat ramah. Jika dia tidak tahu detailnya, dia benar-benar mengira wanita tua itu hanyalah wanita tua yang penyanyang. Dia tidak akan tahu bahwa dia adalah seorang penyihir tua yang memakan orang dan tidak meludahkan tulang. Tampaknya penyihir tua itu memang memiliki dua kuas. Setidaknya dia memiliki kemampuan akting yang sangat baik. Sayang sekali jika tidak menjadi seorang aktris. Dekan Zhao, aku ingin bicara denganmu sendiri. Apa menurutmu tidak apa-apa? Yang Suan tetap diam, dia memutuskan untuk mengungkap wajah asli penyihir tua itu sebelum dia memulai. Burung lark dan begonia di dekatnya melihat momen penyihir tua itu, langsung memancarkan kebencian yang sangat kuat dan tatapan dingin di mata mereka. Namun, tanpa perintah yang Suan, mereka tidak akan melakukannya tanpa izin. Tentu saja, YO TUA. Keluarlah dulu, dan bantu aku menjaga anak-anak. Aku akan berbicara dengan tamu terhormat terlebih dahulu. Wanita tua itu mengedipkan mata pada penjaga keamanan berjanggut itu. Penjaga keamanan berjanggut itu tersenyum diam-diam. Baiklah, aku akan keluar dulu, dan kalian bisa bicara. Kemudian dia keluar, yang suan tahu betul bahwa penjaga keamanan itu mungkin meminta anak-anak untuk mendukung. Ya, kamu panggil pria ini apa? Aku baru saja mendengar dari Xiao Qiao bahwa perusahaanmu akan memulai rencana amal 10 miliar kali ini. Aku benar-benar tersentuh. Kondisi panti asuhan kami sangat, sangat buruk. Selama bertahun-tahun ini aku menanggung kesulitan sendirian. Setiap kali aku berpikir aku tidak bisa memberi anak-anak kehidupan yang baik, aku tidak bisa tidur. Penyihir tua itu langsung ke pokok permasalahan dan mulai berbicara. Dengan sedih, dia menangis terseduh-seduh setiap kata. Kemampuan aktingnya sempurna. Jika dia tidak tahu siapa dia, bahkan yang Suan mungkin harus berkeliling dengan kemampuan aktingnya. Baiklah, jangan lakukan ini padaku. Yang Suan mengangkat tangannya untuk menyela dan berkata dengan lemah, "Jika kalian terus bersikap seperti ini, kita tidak perlu bicara. Aku akan pergi sekarang." Tidak, penyihir tua itu tertegun dan buru-buru berkata dengan gugup, "Di mana aku menyinggungmu?" Yang Suan berkata, "Aku tidak akan menyinggungmu." tapi sepertinya kau bukan target pelangganku. Target pelanggan, penyihir tua itu tampak bingung. Yang Suan dengan lembut menyentuh meja dengan jari telunjuknya dan berkata pelan, sejujurnya, aku bukanlah seorang dermawan yang hebat. Beramal hanyalah cara dan kedok bagiku untuk menghasilkan uang. Aku memang membawa 10 miliar yuan kali ini, tetapi aku tidak ingin menyumbangkan begitu banyak uang. Aku ingin mencari pasangan yang sepertiku, berpikiran sama dan hanya mengenal uang, lalu melakukan sesuatu bersama untuk menghanyutkan uang dan setengah dari sisa keuntungan. Tetapi tampaknya kamu adalah orang yang sangat dermawan dan peduli. Aku sangat mengagumimu, tetapi kamu bukanlah pasangan idealku. Aku ingin menemukan seseorang yang sepertiku, tidak mengenal apapun kecuali uang. Permisi. Setelah itu, Yang Suan memberi isyarat untuk berdiri dan pergi. Tunggu, penyihir tua itu berteriak cepat, lalu menatap Yang Suan dari atas ke bawah. Harus kukatakan bahwa istriku memiliki sepasang mata yang panas. Sebelumnya, banyak orang mencoba menjebaknya dengan cara yang sama, tetapi akhirnya dia menunjukkannya. Sayangnya, dia bertemu yang Suan hari ini. Dalam hal keterampilan akting, yang Suan adalah yang kedua di dunia, sama sekali tidak ada yang berani menjadi yang pertama. Ketika saya berada di kamp pelatihan, subjek yang sangat penting adalah menyamarkan diri ketika mengenakan jas dan cerutu. Mereka bisa menjadi tiran lokal dan pengusaha di pihak yang kaya. Ketika mereka mengenakan tuxedo dan duduk di sebelah piano, mereka bisa menjadi seniman dan pria yang elegan. Ketika mereka berganti ke seragam militer dan memegang senjata, mereka adalah prajurit top. Sebenarnya, secara tegas ini tidak dapat dianggap sebagai keterampilan akting, karena apakah itu orang kaya, pria terhormat, atau tentara, itu hanya salah satu faktor dalam karakter yang suan. Itu hanya perlu menunjukkan gaya yang berbeda dalam situasi yang berbeda. Benar saja, setelah menatap yang Suan cukup lama, penyihir tua itu tidak menemukan kekurangan. Pergilah ke suatu tempat bersamaku. Penyihir tua itu tiba-tiba tampak menjadi orang yang berbeda. Penampilannya yang baik dan cantik tadi menghilang, dan ekspresinya lebih seperti ratu yang tinggi. Dia pergi ke lemari di dekat dinding di ruang tamu, dan dengan lembut membalik vas di lemari itu. Dinding di sebelahnya tiba-tiba bergemuruh, dan sebuah lift keluar. Yang Suan dan Lark begonia mengikuti satu sama lain ke dalam lift dan turun ke ruang bawah tanah. Tepatnya, ini adalah istana bawah tanah emas yang dihias. Ada jutaan karpet, berbagai kaligrafi, dan lukisan berharga di dinding dan benda-benda dari mutiara, batu akik, dan emas dapat dilihat di mana-mana. Bahkan meja tehnya bertatahkan penompen. Pemandangan ini bahkan yang Suan merasa sedikit tidak terduga. Tanpa diduga, penyihir tua itu begitu mewah. Sejujurnya, kamu dan aku adalah orang yang sama. Penyihir tua itu akhirnya menunjukkan wajah aslinya dan berkata dengan penuh kemenangan, "Bisnis yang paling menguntungkan di dunia pastilah amal." Itu bisa menghasilkan lebih banyak uang daripada real estate. Itu tidak memerlukan biaya atau risiko. Selama kamu menjualnya sedikit, akan ada uang yang tak terhitung jumlahnya. Banyak tiran lokal yang konyol akan memberikannya kepadamu. Pencucian uang yang baru saja kamu sebutkan dapat dianggap sebagai mencari orang yang tepat. Aku hanya perlu melakukan beberapa informasi, 10 miliar yuan akan segera dicuci putih untukmu, dan aku jamin tidak akan ada jejak yang tertinggal, tetapi aku punya satu syarat. Yang Suan tetap tenang dan berkata dengan lemah, "Oh, syarat apa?" Penyihir tua itu meringkuk jarinya, mengangkat dagunya dan berkata, Aku ingin 70% dari uang ini dan 30% sisanya milikmu. Tanpa menunggu Yang Suan berbicara, penyihir tua itu menambahkan, "Meskipun kamu yang membayar, tanpa aku, kamu tidak dapat mencuci uang untuk siapapun. Kamu tidak punya pilihan kedua." Melihat momentum agresif pihak lain, Yang Suan berpikir sedikit. "Apakah ada yang mencurigakan di sini?" Penyihir tua itu tercengang ketika melihat Yang Suan dan mengira pihak lain sedang bertanya. Dia tersenyum dingin, kamu tidak perlu bertanya padaku. Aku tidak berbohong padamu. Biarkan aku memberitahumu, aku telah menjalankan panti asuhan ini selama lebih dari 20 tahun. Sejak tahun pertama, hampir semua sumbangan di sini masuk ke kantongku. Orang-orang setempat hampir tahu apa yang aku lakukan. Mereka melaporkannya berkali-kali, tetapi aku masih bisa berdiri di sini tanpa cedera. Kurasa kamu harus tahu yang sebenarnya. Mulut Yang Suan dengan lembut membangkitkan senyum main-main. Baiklah, jelas, sangat jelas, tetapi sebelum itu, aku ingin memperkenalkanmu kepada dua orang. Yang Suan berkata dengan lemah. Penyihir tua itu bertanya-tanya, siapa? Apakah kamu juga seorang yang percaya? Pada saat ini, burung lark begonia, yang telah lama bersabar, tiba-tiba melangkah maju dan berkata dengan suara dingin, apakah kalian masih mengenal kami? Penyihir tua itu menatap burung Lark dan Begonia sejenak. Dia bertanya-tanya, kalian berdua tampak familiar. Apakah kalian pernah melihat mereka sebelumnya? Penyihir tua, kalian sangat pelupa. Kalau begitu, mari kita bantu kalian mengingatnya terlebih dahulu. Begonia tiba-tiba menendang keluar dengan kakinya dan langsung menendang penyihir tua itu. Burung Lark itu menyapu tubuhnya. Ketika pihak lain hendak mendarat, dia mencengkeram kerah pihak lain seperti kilat, memakukan pihak lain ke dinding dengan satu tangan, dan berteriak dingin, penyihir tua, buka mata anjingmu dan lihat siapa kami. Penyihir tua itu sangat ketakutan sehingga dia melihat dengan saksama dan berkata dengan heran, kalian berdua adalah saudara kembar. Kalian, bagaimana kalian masih hidup? Puff, sebelum suaranya jatuh, Haitang tiba-tiba mengeluarkan sebilah pedang panjang dari pinggangnya, Sua menusukkan ujung pedang itu ke paha penyihir tua itu, dan berkata, Dewa punya mata, Mari kita hidup sampai hari ini. Penyihir tua, saatnya untuk menyelesaikan masalah hari ini. Penyihir tua yang terobsesi dengan uang itu baru saja bereaksi. Apa yang dilakukan orang-orang ini untuk beramal? Hari ini adalah untuk membalas dendam, namun sekarang sudah terlambat baginya untuk bereaksi. Istana bawah tanah ini adalah tempat dia menyimpan kekayaan dan kesenangan yang diperoleh dengan cara yang tidak sah. Efek isolasi suaranya sangat bagus. Tidak ada gunanya bahkan untuk mematahkan tenggorokanmu di sini. Salah paham, salah paham, dulunya salah paham. Penyihir tua itu buru-buru berkata, Aku sangat, sangat senang melihatmu tumbuh begitu besar. Baiklah, ambillah harta karun di rumah itu sebanyak yang kau mau. Dulu aku merasa kasihan padamu. Puff, sebelum kata-kata itu jatuh, begonia itu adalah sebilah pedang lain, yang langsung menusuk paha penyihir tua lainnya. Kita harus mengambilnya, tetapi kami juga ingin mengambil nyawamu. Kemudian, dia mengangkat pedang panjangnya dan siap untuk memberikan hasilnya kepada penyihir tua yang penuh kebencian itu secara langsung. Tunggu, yang Suan dengan lembut mengangkat tangannya dan teringat bahwa masih ada hal-hal serius yang harus dilakukan. Dia bergegas ke Skylark Begonia dan berkata, "Kalian berdua pergi ke pintu dulu. Aku punya beberapa kata untuk dibicarakan dengan penyihir tua itu sendirian." Meskipun Skylark dan Begonia menggertakkan gigi mereka, mereka tidak pernah membantah kata-kata yang Suan. Jadi, mereka harus menyingkirkan pedang panjang mereka dan berjalan keluar dengan marah. Hanya penyihir tua dan yang Suan yang tersisa di ruangan itu. "Kakak, aku tahu kamu mencoba menghasilkan uang. Dengan cara ini, kamu dapat mengambil semua barang di rumah dan meninggalkanku kehidupan." Penyihir tua itu mempertaruhkan nyawanya, tetapi yang dia pikirkan adalah memperlambat terlebih dahulu. Selama mereka meninggalkan tempat ini dengan aman, orang-orang ini tidak bisa keluar dari Suanceng. Klik, Yang Suan langsung menginjak bahu penyihir tua itu dan meremukkan tulang bahu orang itu. Orang tua, sekarang aku akan bertanya padamu dan kau harus menjawab. Jika kau berani mengatakan setengah kata omong kosong atau berbohong, aku akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Yang Suan perlahan-lahan mengeluarkan sebatang rokok dan dengan lembut meludahkan pinggiran matanya. Bagaimana saudara kembar itu bisa datang ke sini? Pada awalnya, ceritakan semua detailnya, atau aku akan mengulitimu. Penyihir tua itu ketakutan dan dengan cepat mengingatnya dengan hati-hati. Setelah beberapa saat, dia berkata, "Aku bisa mengatakannya, tetapi kau harus memastikan keselamatanku." Ah, sebelum suara penyihir tua itu jatuh, yang suan tiba-tiba menusukkan puntung rokok ke salah satu matanya dan berkata dengan suara yang dalam. Aku berkata bahwa jika kau berani mengatakan setengah kata omong kosong, aku akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Aku berkata, "Aku berkata penyihir tua itu menutupi matanya dan berteriak seperti babi." Dia buru-buru berkata, "Aku tidak tahu siapa yang mengirim mereka. Ketika aku menemukannya suatu malam, aku mendengar seseorang mengetuk pintu. Ketika aku membuka pintu, ada sebuah kotak kayu besar di pintu, dan benda-benda itu tergeletak di dalamnya." Melihat mata dingin yang Suan, penyihir tua itu buru-buru berkata, "Apa yang kukatakan itu benar. Kotak itu terbuat dari kayu cendana merah, jadi aku simpan saja." Itu kotaknya. Penyihir tua itu menunjuk ke sudut ruangan tempat yang Suan melihat sebuah kotak kayu cendana merah besar. Kotak itu terbuat dari kayu cendana merah yang sangat bagus. Ukiran garis-garis di atasnya sangat indah. Yang Suan membuka kotak itu dan menemukan bahwa kotak itu berisi setumpuk emas. Mutiara dan batu akik, aku memasukkan semua barang ini ke dalamnya. Saat itu, kecuali barang-barang itu, hanya ada bantal kecil dan beberapa pakaian anak-anak di dalam kotak itu. Tetapi aku sudah membuangnya sejak lama. Melihat kotak ini lebih berharga, aku meninggalkannya untuk menyimpan barang-barang. Apa yang kukatakan itu benar, semua barang di dalamnya adalah milikmu. Tolong, biarkan aku pergi. Yang Suan menatap penyihir tua itu selama beberapa detik. Memastikan bahwa pihak lain tidak berbohong, lalu mengeluarkan semua harta emas dan perak di dalam kotak, dan melihat kotak itu dengan saksama. Dong, dong, ketika yang suan memukul pelat samping kotak itu dengan tangannya, dia tiba-tiba menemukan bahwa kotak itu berlubang.